Halo Sawer, ketemu lagi sama aku Anissa dari Sela. Dan hari ini aku pengen main game buatannya siapa. Kalau kalian Peachy Squad pasti tahu ini buatannya Honey the Unicorn, unicornnya Megan Place ya. Jadi otomatis yang bikinnya Megan Place lah ya Sawer ya. Jadi aku pengen nyobain Overlook Bay, yang mana ini tuh sekarang masih beta. Jadi dia masih kayak Bloxburg gitu. Kalau mau main ini mesti bayar 25 Robux dan belum ada private server, karena kan ya kita beli ya awalnya ya sampai 25 Robux. Terus kalau menurut aku ini kayaknya kombinasi antara Bloxburg, Adopt Me, Royal Hike, dan Mid City, jadilah Overlook Bay ya. Jadi ayo kita coba main ya sabar ya. Oke, kemarin aku udah nyobain dan kayaknya sih seru ya sabar ya, tapi aku belum mendalami banget. Jadi aku pengen mendalami di depan kalian. Dan ini tuh kita ada kayak login streaknya, yang mana jadi masing-masing hari itu tuh ada dapat apa. Cuman karena koneksi aku tolong Indomie ya, alias Indihome tuh lagi kayak ya ampun parah banget akhir-akhir ini. Dan grafiknya juga lumayan memberatkan jiwa ya sabar ya. Mungkin karena worldnya gede banget sih, soalnya kemarin aku coba main dan emang worldnya tuh segede itu gitu loh. Oke, kita claim dulu. Yang mana kita nggak tahu kita dapat apaan, please. Oke, tada! It's me with my new look, ya kan? Tapi kerasa kayak ada yang beda, kayak bukan Anissa Desailla banget di Roblox kalau kayak gini ya. Kayak aku pengen balik to my normal style kayaknya. Kayaknya aku merasa aneh aja dengan dia, Cella. Harusnya di sini udah ada ya ini-iniannya, tapi ya udahlah. Jadi ini rumah aku. Nah, kayak gini rumahnya. Untuk ukuran starter home dia kayak gede banget sih ya, Saber. Kita bisa beli kayak game pass gitu. Oke, baru muncul finally. Di sini ada gems. Jadi di sini alat transaksinya tuh pakai gems. Kita bisa beli di shop. Ini ada feature kayak aduh udah ada starter kit, dapat 250 gems, dapat bronze pet ticket, dapat comfy cozy cottage house, ada 400 what. Oke, seharga 450 Robux ya. Nah, kita bisa beli gems kalau kalian emang sultan. Hello. Bisa beli gemsnya pakai Robux ya. Untuk 10.000 gems harga 3.250. Tapi kalau menurut aku mendingan kalian farming gems aja sih, soalnya di sini ada banyak tax gitu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk dapetin gems. Terus ada monkey pet, dia statusnya ultra ultra rare dan harga 349 Robux. Ada kitty corn which is cute banget, dia legendary dapat 599 Robux. Terus juga udah ada penthouse apartment seharga 750 Robux. Dan kalau kalian tahu di Adopt Me itu tuh kasta paling tinggi perpetan itu tuh legendary ya Sabira. Tapi kalau di sini itu tuh ada yang namanya godly. Jadi setelah legendary ada godly, kayak gitu loh Sabir. Dan kita lihat game passnya ada VIP Millionaire Starter Kit plus 4 fruit trees, terus premium fast radio sprint. Ini aku masih belum kelihatan ini dia dapat apa aja ya Sabir ya. Oke, sudah kan ya. Terus kita bisa dress up diri kita karena ini ada avatar-avatar juga. Iya, kurang lebih kayak oh my gosh, aku pengen ada dia dong, Honey the Unicorn. Kayak lucu banget, dan dia nggak ini ya, nggak otomatis. Mana sih Honey the Unicorn ya, nggak terlihat Saber ya, kayak gitulah ya. Oke, my outfit udah nggak tampak ya udah. Dan di sini ada task yang mesti kita kerjakan, harus ngumpulin 24 buah-buahan, terus ngumpulin 16 kerang-kerangan, terus ada ngumpulin 2 artifacts, complete a need. Terus purchase in your furniture item tuh, ini banyak banget apa sih namanya teks-teks yang bisa kalian mainin untuk dapetin gems. Terus kemudian untuk rumahnya ya kayak inilah, pasti kalau kalian main Adopt Me ya pasti familiar lah ya seperti ini ya. Terus di sini ada kayak kategori-kategori living room segala macem tuh, lihat lucu-lucu banget kayak se-estetik itu. Dan mesti banyak jam kalau kayak gini ya. Oke, next stop kita akan coba keluar. Wow, ini rumah kita which is cute banget. Di sini ada mailbox kita, ini our
tiny tiny starter, like kayak enggak se-tiny itu. Aku pengen ganti warnanya. Luar biasa bermain dengan warna ya untuk pilihan rumah. Aku pengen yang kayak agak lilac ya, atau dusty pink. Oh, ternyata ada banyak rumah. Gak bisa TP ya. Gak bisa. Di sini belum bisa TP. Nanti bakalan ada trade juga katanya, sistem trade, tapi enggak tahu juga ya, sabar ya. Oh, why? Ini needs aku. I want an ice cream shake. Go to honey dinner and get a drink. Dapat 20, yang tadi dapat ini ya 20 gems, dan ini I'm so bored. Jadi di sini teksnya di sebelah kiri bawah. Kita disuruh pergi ke pantai, dapat rewards 30 gems. Oke, aku pengen lihat rumahnya dulu. Tadi premium house, ada penthouse apartemen yang pasti kayaknya gede banget ya kan. Terus ada comfy cozy cottage seharga 2500 gems kayaknya. Super super suburban home, cute cuddly condo, dan millionaire mega mansion. Wow, 10.000, like wow. Gimana caranya biar kita bisa rich? Oke, okay, ini rumah orang lain, tapi kok orang lain pada punya mobil, like how? Katanya bisa dapetin mobil gratis. Aku juga mau dus, like excuse me. Is this my car? Permisi, kagak bisa dipakai mobilnya, percuma banget. Aku masih belum hafal ya sabarnya maps-nya kayak gimana di sini, tapi kalau misal kalian pengen ngelihat konten lebih banyak tentang Overlook Bay, kalian boleh banget komen dan like sebanyak mungkin supaya kita bisa lebih sering main Overlook Bay maksudnya. Wow. Dan di sini ada banyak banget. Ini tuh kayak open world ya sabarnya. Dunia tuh kayak gede banget. Jadi mungkin next episode kita bakalan tur-tur gitu di sini ada apa lagi. Cuma sekarang kita langsung aja pergi ke kota. Let's go. Oke, kita ini udah ada di kota, like wow. Ini shiny pet ini tuh apa sih maksudnya? I don't know. Ini wishing well. Kayak wishing well kayak di mana? Wishing well di Royal Hike ya kan. Karena aku nungguin Adopt Me update new pets ya, katanya bakalan ada dino pets, lama banget. Dan di sini enaknya kita dikasih maps, jadi kita bisa tahu kita posisi kita ada di mana. Jadi kita dikasih tahu posisi kita di mana. Nah, kayak gini sabar. Posisi saya di mana ya? Perasaan kemarin aku ngelihat ini. Perasaan kemarin ada di posisi aku sekarang di mana, dikasih petunjuk itu you're here gitu. Ternyata kok enggak ada. Oke, di sini ada si Muni ya kan. Oke. Kita posisi kita di mana sih? Boleh banget ya mau numpang foto, cenah. Oke. Oh, itu tuh ada tulisan you are here, dari tadi enggak ngelihat. Oke, kita posisinya dekat sama ke wishing well, pet shop, car dealership. Terus ada taman gede banget. Naik buffer tunnel tuh ke sana. Oke. Ada organic overs, grocery store, Emerald State, Coastal Cup, gym, post office, honey dinner, movie theater, pizzeria, roller, Rick's school, stay peachy shop, lighthouse, beach, barnacles, bait, like wow, luar biasa, gede banget, niat banget sih sumpah. Dan ini seru banget kalau dipakai roleplay ya guys sih. Oke, okay, next stop. Aku pengen coba ke pet shop dulu karena aku tuh always kepo sama pets-pets yang ada di sini. Dari sini berarti kita harus maju ke sebelah sini dong. Oh, itu dia pet shop. Oh, ini car dealership ya. Nanti aku pengen minta mobil gratis, boleh ya? Oh, kita deket banget ke pet shop. Oke, okay, ini baju rumah sakit aslinya buat syuting. What? Role play gitu. Oke, okay, kita masuk ke sini. Hai, ada Emma di sini. Oh my god, so cute banget dia. Dan my face kelihatan ordinary banget. Ini ada ini ya, apa sih namanya? Kayak table pet collection. Oh iya, aku lupa ini ada backpack kita ya, sabar ya, lupa sumpah. Oke. Okay. Jadi di backpack aku ada pilihan pet, makanan, mobil. I have a car. Aku punya mobil namanya Hong Ajang. Dan mobil gratis guys. Oh, kita bisa mancing, bisa bercocok tanam, which is cute banget. Dan aku kemarin dapat Corgi. Yeay, dia masih level 1. Oh my god, so cute. OMG, aku pengen banget punya kitty coin. Oh no. Seucul itu. Oke, okay. Aku pengen coba pick up, Mak. My corgi, like
Wawi banget gak sih Saber? Mohon maaf ini maksa banget ya kayaknya ya. Next stop, oh kita bisa puter ini setiap hari kita bisa rolling wheel. Ya kan, kita coba. You need 100 more paw badge to spin the wheel. 100 more paw. Apa sih paw badge itu tuh apa sih? Aku masih gak tahu yang ini paw badge itu tuh apa, aku masih gak tahu. Nih, lihat kan di sini ada kategorinya, ada common, uncommon, rare, ultra rare, legendary dan godly. Jadi kita kalau mau beli pet tuh pakai tiket, Saber, dan tiketnya tuh bayarnya pakai gems. OMG, ada yang punya unicorn. Why so cute? Why Muni kenapa ada yang punya unicorn? Lucu banget. Oke, kalau misalnya beli yang di sini pakai bronze tiket kita masih dapat kesempatan yang common and common. Kalau misalnya beli silver tiket masih ada kesempatan dapat common and common again. Kalau misalnya kita beli gold berarti yang paling rendah uncommon. Dan kalau misalnya kita beli diamond tiket kita paling dikit kita dapat rare ya, Saber, rare dan ultra rare. Oh, ada yang dapat tiger. Wow. Wah, si Muni beli itu dong. Dia dapat apa coba? Kita lihat kira-kira. Kita lihat dapat apa. Dilempar gitu kayak pokeball ya, kayak Pokemon ball. Wait, mana-mana di situ kah? Lempar. Lempar. Ayo Muni cepat keluarkan petnya. Ah, oke, ini dia. Dia buka petnya dapat apa kira-kira? AM kepo dong, Saber. Wait, ini dapat apa? Lucu banget. Dapat apa dia? Ah, kenapa gambarnya nggak jelas, guys? Tadi dapat apa sih? Dapat saudaranya, Forgi Korgi, oke. Wow, cute banget. Oh, ini kenapa pet aku pengen apa dia? I'm so sleepy, dia pengen tidur katanya. Kita pick up, naro dia biar tidur gimana caranya, oi? Terus, bagaimana caranya ngurusnya? Kagak ngerti, seh. Dia ingin apa? I'm so tired. Go to sleep in your bed. Okay, take your pet to the bed. Emang di sini nggak bisa ya? Okay. Dan aku pengen coba beli dong. Yuk kita beli. Okay. Untuk bronze tiket harganya 300, silver tiket 550, gold tiket 800, diamond tiket. Ayo kita coba peruntungan beli diamond tiket ya, Saber. Aku kepo banget beli 1200. Yes, please. Oke, kita akan pertaruhkan 1200 gems kita kira-kira. Ngapain saya ke situ lagi, salah. Mana mah backpack. Kita dapat diamond pet pod. Ya kan? Ayo kita coba buka now. Oke, aku pengen coba buka. Bismillah. Oke, semoga dapat apa. Aku kepo dapat apa? Dapat tiger. So cute. Aku mau beli lagi ya. Kali ini pengen coba beli gold, beli silver, beli abis aja uang saya. Ya, beli. Udah abiskan tuh. Enggak apa-apa ya, Saber ya. Tinggal 700 sisa uangnya, kismin emang. Oh iya, aku belum beli. Beli di sini satu. Udah dimasukin tiketnya dapat satu. Di sini beli satu, udah dimasukin tiketnya dapat satu. Beli di sini satu, udah dimasukin tiketnya dapat satu. Oke, kita buka dulu yang pertama yang silver. Kira-kira aku dapat apa? Wah, dia dapat macan dan oh, si Muni dapat meong, lucu banget. Aku mau lihat aku dapat apa yang ini. Dapat raccoon, cute. Next, aku pengen buka yang silver. Ah, tadi aku yang apa yang gold ya? Nggak ngerti, udahlah. Oke, next yang ini kira-kira dapat apa? I wanna see. Oh, dapat penguin, lucu banget. Next, aku pengen buka yang terakhir yang bronze. Kira-kira aku dapat apa? Sumpah lah itu lucu banget. Aku pengen punya gajah lah, nggak mau tahu. Lucu banget sumpah. Kayak dapat apa kira-kira saya? Dapat meong. Yeay, sama kayak si Muni dong. Ini teksnya sudah kita claim dulu. Yeay, nambah. Dan kita akan lihat kita dapat tiger. Oh, aku dapat legendary dong. Wow. Kita dapat si Tigerina, lucu banget.
Ekai. Oh, pengen ini, pengen gajah. Terus dapat pinggu. Cara lucu ya, sabarnya dia petnya lebih tiny, lebih kecil daripada di Adopt Me. Terus kita dapat raccoon, yang mana dia rare statusnya ya, sabarnya cute. And then kita tadi yang terakhir dapat mail. Cara. Oke, saya biar kayaknya sampai di sini dulu diriku main Overlook Bay, di mana di episode kali ini, ya ampun, perkenalannya Saber sama game ini. Jadi sekali lagi, kalau kalian suka ngeliat aku main Overlook Bay, pasti untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, and bye-bye!